kau sembahku. Adakah yang lebih tobat dibanding air mata? Adakah yang lebih mengucap dibanding air mata? Adakah yang lebih nyata? Adakah yang lebih hakikat dibanding air mata? Adakah yang lebih lembut? Adakah yang lebih dahsyat dibanding air mata? Para pemuda yang melimpah di jalan-jalan, itulah air mata. Samudra puluhan tahun derita yang dierami ayah bunda mereka dan diemban ratusan juta mulut luka yang terpaksa mengatup. Diam. Kini air mata lantang menderam, meski muka kalian takkan dapat selamat di hadapan arwah sejarah. Ayo, masih ada sedikit saat untuk membasuh pada dalam dan luas air mata ini. Ayo, jangan bandel, jangan nekat pada hakikat. Jangan kalian simpahkan gas air mata pada lautan air mata, malah tambah merebak. Jangan letupkan peluru, logam akan menangis dan tenggelam di kedalaman air mata. Jangan gunakan pentungan, mana ada hikmah mampat karena pentungan. Para muda yang raib nyawa karena tembakan, yang pecah kepala sebab pentungan, memang tak lagi mungkin jadi sarjana atau apa saja. Namun mereka telah menyempurnakan bakat gemilau sebagai air mata yang kini dan kelak selalu dipilang bagi perjalanan bangsa. Terima kasih. Republika edisi 28 November 1999.